Hai hai hai, halo teman-teman, balik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita lanjut lagi main game Monster Draft-nya ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan karakter si bocil pakai baju kuning ini teman-teman. Oke, kita mulai saja di level 29 ini teman-teman ya. Kita tap to start di sini guys. Oke, kita akan mengambil semua uang-uang ini dan di depan, wih, kita dapat King Kong teman-teman. Wih, monster keren-keren nih. Di depan juga ada Hulk. Wih, King Kong sama Hulk sama-sama kuat ya teman-teman. Dan di depan juga ada Thor guys. Wih, mantap sekali nih. Tiga monster kita sudah kita kumpulkan guys. Kita akan melawan kesatria itu di depan ya. Kira-kira dia mengeluarkan kartu apa nih? Wih, ada Hulk juga teman-teman. Ada Wonder Woman dan Fire Lion ya. Oke, kita akan menurunkan si King Kong untuk melawan Hulk-nya dia. Lalu di sini ada Green Beast atau Hulk untuk melawan Wonder Woman dan Thor untuk melawan si Fire Lion. Oke, langsung saja kita mulai. 3 2 1 kita fight teman-teman. Di situ kita lihat King Kong mengalahkan Hulk dan Hulk kita mengalahkan Wonder Woman dan Thor mengalahkan Fire Lion. Oke guys, sudah 25% nih. Kira-kira kartu apa ya? Jadi penasaran nih. Kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi ya guys ya ke next level. Oke teman-teman, ini dia level 30. Langsung saja kita berlari di sini teman-teman. Kita ambil uangnya dan kita ambil kunci ya. Wih, ada Joker nih teman-teman. Wih, sepertinya kita akan mendapatkan kartu-kartu yang kuat-kuat lagi nih teman-teman. Di sini ada King Kong juga ya. Sudah ada Joker dan King Kong nih teman-teman. Wih, ada God Lizard juga atau si itu Godzilla ya. Tapi nggak bisa teman-teman, harus nonton iklan ya. Di sini kita ambil Freddy dan di depan itu yang terakhir ada Hulk ya guys ya, yang harus kita ambil. Jadi kita punya 4 kartu monster di sini teman-teman. Kira-kira nih dia lawan apa kita di sini teman-teman ya? Kita lihat kesatria itu mengeluarkan kartu apa? Ada Hulk, ada Freddy dan ada Golden Pinky Winky teman-teman. Ya udah, langsung saja kita turunkan ya. King Kong akan melawan si Hulk-nya dia. Lalu di sini ada Hulk kita juga guys untuk melawan si ini nih, si Golden Pinky Winky ya teman-teman. Lalu di sini ada Joker juga untuk melawan si Freddy. Nah, kartu kita sisa satu nih, nggak bisa dipakai teman-teman ya. Percuma juga. Lagian ini kartu kita nilainya kecil teman-teman. Ya udah, langsung saja kita mulai. 1 2 3 kita fight teman-teman. Di situ kita lihat, lihat itu. Hulk kalah, Freddy kalah dan Golden Pinky Winky pun kalah. Oke. Di sini kita sudah melihat nih 50% terbuka teman-teman kartunya. Sepertinya ini Godzilla ya. Oke. Kita lanjut lagi ya guys ya ke level 31 teman-teman. Oke teman-teman, ini dia level 31. Kita ambil uang-uangnya dan kuncinya juga. Wih, ada uang yang besar juga guys. Kita langsung aja beli si King Kong nih teman-teman. Dan lihat itu, uang kita masih cukup ya untuk membeli si Hulk ya guys ya. Di sini ada Joker dan ada Hulk. Kita pilih si Hulk ya, karena lebih besar nilainya teman-teman. Di sini juga ada Frankenstein dan kita akan merubah si King Kong ini menjadi King Kong emas guys. Wih, mantap nih. Kita punya King Kong emas dan di depan ada Hulk lagi. Jadi kita punya 2 kartu monster emas nih teman-teman. Ada Hulk emas, ada King Kong emas dan ada Frankenstein juga ya. Kira-kira nih kita lawan apa? Kita lihat di situ. Wih, ada Golden Joker, ada Golden Hagiwagi dan di sini ada Freddy juga teman-teman. Langsung saja kita turunkan King Kong kita nih, King Kong emas nilainya besar banget 360 teman-teman. Lalu ada Green Beast juga di sini melawan Hagiwagi dan Frankenstein untuk melawan si Freddy ya teman-teman. Oke, langsung saja kita fight ya guys ya. Kita lihat di sini, apakah kita akan kalah? Apakah kita akan menang? Keles ya, kita menang teman-teman. Dan lihat ini, 75% dibuka ya guys ya. Kita akan melawan Raja Godzilla setelah ini teman-teman. Langsung saja kita lanjut lagi ya ke next level guys. Oke teman-teman, kita mulai saja di level 32 atau level boss ya. Oke, kita akan melawan Godzilla nanti teman-teman. Di sini kita sudah dapat Thor dan di depan kita ambil King Kong pastinya ya teman-teman. Kalau si Pudi-Pudi itu nilainya kecil teman-teman. Oke. Di sini ada Hulk juga. Wih, di depan sana kita akan merubah Thor menjadi Thor emas ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan Thor emas di sini. Kita lihat di sana sudah menunggu kita si pahlawan itu ya teman-teman. Dia akan mengeluarkan bosnya yaitu kartunya Godzilla teman-teman. Langsung saja kita turunkan semua pasukan-pasukan kita ya. Di sini ada Golden Thor dan di sini ada Hulk dan King Kong ya teman-teman. Lihat ini, sepertinya kita akan mengalahkan si Godzilla itu. Langsung saja kita fight teman-teman. Kita lihat di sini apakah kita akan menang. Ya jelas lah.
kita berhasil meng-unlock Godzilla, teman-teman. Setelah ini pasti kita bisa menggunakan si Godzilla ini, guys. Oke. Kita lanjut lagi ke next level ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di level 33 ini kita akan menggunakan si John Wick ya, guys ya. Langsung saja kita mulai menggunakan karakter John Wick ini. Kita akan mengambil uang-uangnya lagi di level 33 ini. Di sini kita akan ambil Hulk yang pasti ya, teman-teman. Karena dia nilainya lebih besar daripada Thor. Wih, kita langsung bisa menggunakan Godzilla ya, teman-teman. Tadi kan belum bisa, sekarang sudah bisa dong. Oke, kita ambil uang-uangnya lagi dan di sini kita ambil si Frankenstein. Karena Frankenstein nilainya lebih tinggi daripada Skelly, guys. Oke, hati-hati, di sini ada jebakan yaitu gear. Wih, langsung nih kita bisa membuat si Godzilla emas, teman-teman. Oke, kita akan melawan si Barbarian itu, teman-teman. Itu Barbarian COC ya kalau nggak salah. Oke, dia punya kartu apa? Wih, ada King Kong emas, ada Wonder Woman dan Freddy, teman-teman. Oke, kita akan mengeluarkan si Godzilla emas kita untuk melawan si King Kong emas. Lalu di sini ada Green Beast atau Hulk untuk melawan si Wonder Woman dan Frankenstein untuk melawan si Freddy ya, teman-teman. Langsung saja kita mulai, kita fight, teman-teman. Apakah kita akan menang? Ya, pastinya sepertinya kita menang, teman-teman. Yeah, kita menang ya, guys ya. Oke. Ini sudah 20% nih, kita buka. Kira-kira kartu apa ya? Oke, kita lanjut lagi nih ke level berikutnya ya, guys ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita lanjut di level 34 ini. Wih, ini dia, ada pilihan yang sangat sulit. Sepertinya kita menggunakan Godzilla saja ya. Karena Godzilla nilainya terpaut 20 lebih besar daripada si itu yang tadi, si King Kong ya, teman-teman. Wih, tapi di depan kita bisa memilih King Kong lagi nih kalau uangnya cukup. Wih, cukup ya, teman-teman, uangnya. Dan di depan, wah, kita punya Godzilla emas nih, teman-teman. Oke. Yang terakhir, kira-kira kita ngambil apa nih? Di sini kita akan ambil yang Wonder Woman pastinya ya, teman-teman. Oke, kita punya 4 kartu monster di sini, guys. Kira-kira lawan apa nih di depan? Nggak sabar, kita pengen lihat ya, teman-teman. Wah, ada King Kong, ada Hulk, dan ada si Joker ya, guys ya. Kita akan menurunkan si Golden apa nih namanya nih? Golden Godzilla. Ha, Godzilla emas ya, teman-teman, untuk melawan si King Kong. Lalu di sini ada King Kong untuk melawan si Hulk, dan yang terakhir ada Wonder Woman untuk melawan si Joker. Kalau kita pakai si Freddy kalah nilainya, teman-teman. Oke. Langsung saja kita mulai di level 34 ini. 3 2 1 kita fight, teman-teman. Apakah kita akan menang? Sepertinya terlihat jelas ya kalau kita yang menang, teman-teman. Lihat itu, dan ini sudah terbuka 40%. Sepertinya ini Mr. Clown kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut lagi nih, guys, ke next level ya. Oke, teman-teman, di level 35 ini kita berhasil membuka karakter baru, yaitu karakter Naruto. Wih, keren banget nih. Langsung saja kita gunakan ya si Naruto ini di level 35, guys. Oke, kita menggunakan karakter Naruto nih. Wih, keren ya, teman-teman. Oke, tapi larinya sama aja ya, nggak lari ninja gitu, guys. Oke, di sini kita ambil Thor. Dan kita ambil apalagi nih di depan? Pastinya Hagiwagi ya, karena nilainya lebih besar lah. Oke, teman-teman, Naruto ini akan mengambil si King Kong sekarang, teman-teman. Dan di depan sana, wih, ada Godzilla juga. Kita tambah kuat aja nih. Selain Naruto, kita juga punya yang lain ya monsternya. Ya udah, kita akan merasengan aja tuh si Barbarian itu, guys. Barbarian. Oke. Apakah kita bisa merasengan si Barbarian itu ya? Oke, padahal di sini Naruto ya, tapi di sini kok gambarnya John Wick, teman-teman. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita turunkan si Godzilla di sini di tengah untuk melawan si King Kong, lalu King Kong untuk melawan Hulk, dan si Thor untuk melawan si Joker ya, teman-teman. Langsung saja kita mulai, teman-teman, kita fight. Di sini kita lihat, lihat itu, pastinya kita yang menang lagi ya, teman-teman, di level 35 ini. Oke. Kita berhasil, guys. Kita lanjut lagi ke next level ya, teman-teman. Oke, guys, di sini level 36 dan si Naruto masih berlari-lari di sini, teman-teman. Lari. Mantap. Wah. Kita sepertinya akan mempunyai Hulk Diamond di sini, teman-teman. Lihat ini. Hulk Diamond, guys. Beneran. Wih, mantap ya. Oke, kita akan punya 2 Hulk Diamond di sini sepertinya tuh. Nih, ada lagi sih di sana, teman-teman. Di sini ada King Kong juga.
kita ambil King Kong, lalu di sini kita ambil Hulk. Wih, lihat itu guys, beneran kan? Dua Hulk Diamond dan satu King Kong emas, teman-teman. Ini sih nggak ada obeng ya. Kita pasti menang nih melawan barbarian itu. Mau dia ngeluarin kekuatan apapun, pastinya kita akan menang. Wih, hagi-wagi emas. Wih, dia punya emas semua, teman-teman. Ya udah, langsung saja kita turunkan si Diamond Hulk di sini dan di kanan ini ada King Kong emas ya, teman-teman. Oke, oke, oke. 3 emas melawan 2 diamond dan 1 emas. Kira-kira kita akan menang atau kalah? Kita lihat saja langsung. 3 2 1 kita fight, teman-teman. Oke, kita lihat di situ. Hagiwagi kalah, Godzilla kalah dan Thor pun kalah ya, teman-teman. Oke, 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 oke. Sudah 80% nih. Sepertinya setelah ini kita akan melawan raja atau boss ya, teman-teman. Oke, kita continue saja untuk melawan level boss ya, guys ya. Oke, guys, langsung saja si Naruto berlari lagi di level boss ini. Kita akan mengambil Godzilla ya, teman-teman. Oke, di sana ada Freddy. Kita ambil si Freddy pastinya. Normie itu lemah, teman-teman. Kita jadi nggak usah pilih itu ya. Dan di depan sini juga ada King Kong nih, teman-teman. Oke, oke, kita ambil juga King Kongnya. Lalu di sini, wih, kita punya Godzilla emas, teman-teman. Lihat itu, dan kita akan mengambil Wonder Woman di sini, guys. Oke, ini dia. Kita akan melawan level boss di sini. Kira-kira apa? Yang pasti kartu yang tadi yang kita mau dapetin itu ya. Oh, bener, teman-teman. Mr. Clown namanya. Ya udah, Godzilla emas turun di tengah. King Kong ada di sebelah kiri dan Wonder Woman ada di sebelah kanan. Lihat ini, teman-teman. Apakah kita akan berhasil? Sepertinya sih iya. Oke, langsung saja. 3 2 1 kita lawan level boss ini, teman-teman. Kita lihat di situ. Lihat guys, langsung kalah bosnya tanpa ampun ya. Oke, 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 oke. Kita berhasil mendapatkan Mr. Clown, teman-teman. Dan mantap sekali ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, oke? Bye-bye.